Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Okey, petang ni kita masih lagi dalam PKP dan PM dah umum ada sambungan PKP lagi. Tak tahu bila kesudahan. Yang pasti 2 minggu lagi pasti. Tambah lagi. Jadi bertambahlah pada sahabat-sahabat yang stay at home. Baik, pada petang ni saya ada luang sikit hari minggu ni. Happy Sunday. Okay. Nak pergi Sungai Lembeng. Sungai Lembeng. Mungkin hari ni kalau saya bernasib baik, ada orang jual durian. Minggu lepas saya dah pergi, tapi durian masih atas pokok. Durian atas pokok belum gugur. Untuk musim kali ini nampak banyak jugalah kebun-kebun durian yang buah dia menjadi, berbanding tahun lepas yang agak kurang. Di durian ni dia tak sama, walaupun pokok sama, tapi di musim tu dia ada asbab. Kadang bunga jadi, kadang bunga jadi banyak tapi buah tak ada. Okey, tapi alhamdulillah tahun ni banyak pokok-pokok lama di sekitar Pancing dan Sungai Lembeng tu buah dia banyak. Okey, kalau tak minggu ni dia gugur, mungkin minggu depan kita akan sentiasalah turun tengok. Kita direct akan beli durian ni dengan pemilik kebun sendiri. Nak kata harga murah tu tak jamin lah, sebab biasa durian kampung murah-murah pun dalam RM8 sekilo. Kalau nasib baik dia longgok-longgok lah sikit, tu pun satu longgok dalam 4 biji RM50. Tahun lepas, tahun ni tak tahu lagi harga berapa. Okey, di sebelah kiri laluan ke Sungai Lembeng dah ada perkampungan orang asal, Kampung Bukit Bakong. Di sini dia ada suku kaum Smokberry, tak silap. Dia ada dua perkampungan, satu di Sungai Mas, satu di Jalan Kepancing. Dua-dua itu ialah suku kaum yang sama, Smokberry. Bukan semak samun. Okey, ni sungai. Tapi yang best, okey, depan tu Ray. Ray lawa. Ray sebab mendung sikit. Cuma jalan Sungai Lembeng ni dia, yang best dia tenang. Kereta kurang. Tepi-tepi jalan tu dia ada gerai-gerai yang jual produk pertanian macam labu, ubi, kepek pisang, gerai buah hulu. Cuma nak minum kopi tak ada lah sebab musim PKP. Kalau tak musim PKP, petai ada tu. Kalau tak musim PKP, jadi geng-geng ride bicycle ni, satu kumpulan satu kumpulan, dia ada banyak team. Tim harimau ada, tim singa ada, macam-macam tim ada. Dia kayu basikal, pergi makan, pergi minum dekat Pekan Sungai Lembeng, patah balik. Itu standard lah kalau hari minggu ataupun hari-hari kelepasan am. Sini kalau kaki pancing, banyak lubuk-lubuk lah. Anak-anak sungai kat sini, dia orang biasa casting lah. Casting ni bawah ni sungai, casting sebarau, pancing lampam ya. Ni kedai-kedai runcit ni. Yang belah kiri ni ialah kedai-kedai produk pertanian.
Okey, nampak tu. Itu ialah gunung, bukan gunung, Gua Caras. Sebelah kanan saya ni Gua Caras. Tempat tarikan pelancongan juga sini. Nak masuk kena bayar tu, tak silap RM3 sekarang. Terletak di Pancing. Ini kami dah sampai di Pekan Kecil Pancing ni. Sini ada kedai-kedai runcit. Okey, nak masuk juga cara tu lah, straight depan. Tapi saya nak terus ke Sungai Lembing. Okay, jarak daripada sini ke Sungai Lembing lebih kurang daripada Pancing ke Sungai Lembing dalam 12 km. 12 km. Sini tak ada apa sini. Cuma estate sawit. Kebanyakan penduduk kat sini bekerja sektor pertanian. Tanam sayur ataupun pekebun kecil, pekebun kecil ladang sawit ataupun kerja kilang sawit di Sungai Lembing ataupun berniaga kecil-kecilan sektor runcit. Daripada Kuantan, tempat ni agak jauh jugalah, dalam 30 km ke bandar Kuantan. Yang depan sana, puncak depan tu, itu Gunung Tapis. Gunung Tapis di antara gunung tertinggi di Kuantan. Di situlah letaknya air terjun Pelangi. Tapi nak naik kena ada kad dan buat laporan pada balai polis. Tu nampak puncak tu. Sikit lah. Okey, ini kita masuk sempang Lubuk Kawah dulu. Ada jambatan kecil ni nampak. Ni Sungai Lembing ni memang rare. Sini ada kebun rian sahabat saya dalam ni. Sahabat saya, tapi kebun rian tu dia punya lah. Tengok, kita tengok kalau gugur kita bolehlah beli. Tak kisahlah harga berapa pun. Kebun-kebun dia, duit-duit kita, tak masalah. Jangan tawar banyak-banyak, kesian kat dia, dia jaga kebun kan. Ada dua jambatan. Okey, tadi jambatan kecil, ini jambatan. Dulu sini jambatan ni jambatan gantung sini dulu. Okey. Tempat orang seberang nak gantung sebelah, sebelah ni ada jambatan, jambatan gantung lama. Ni dah bikin baru dah ni. Bawah ni Sungai Lembing ni. Sungai. Orang yang suka berkebun, jiwa dia sesuai lah duduk kat sini. Sini kehijauan. Hijau pokok-pokok hutan, hijau pokok sawit, hijau pokok durian. Tak tahu luruh ke tidak. Yang kebun durian ni. Minta maaf anak ni. Explore petang-petang Sungai Lembing. Nak tanya durian tak luruh ke? Tak. Ini anak punya konten YouTube. Anda nak pergi ke Sungai Rimah ni? Pergi beli barang. Kata okay. Sahabat anda ni, dia kata durian tak luruh lagi. Dia kata sebulan lagi. Sebulan lagi, maksudnya dekat Raya Haji lah. Banyak nak musuh ni? Tupai-tupai. Tu dia punya pos dia. Pos kawan lah. Yang jaga. Tengok. Kalau durian mahal tu padahlah. Dengan poh kawalan nak jaga keranya, tupainya, nak dapat hasil tu, buah banyak dah. Kalau tupai tebuk, tak ada value dah. Ada ke sini ustaz? Ya. Itulah kata. Sebab tu kalau lebat durian ni, kawan tak berani buah harga. Biar tuan kebun buah harga.
Sebab dia jaga. Dia tahulah susah payah. Kalau orang beli memang nak murah. Ha, kalau boleh seri sebutin. Tapi orang berjaga di pokok durian ni, ya Allah. Ni ada bakar benda Ustaz? Ada bakar yang kunyit benda ada? Rumah anda ada pokok tapi buah tak banyak. Ni tak banyak mana. Ha, macam gini pokok gini banyak tu je. Ha, banyak tu je lah. Sebab itu hari bunga bunga banyak tapi dia gugur habis. Ni pun banyak bunga baru ni tapi kena... Okay, kita terus ke bandar Sungai Lembing. Okey, belah kanan ni ke perkampungan asli Sungai Mas. Jadi kat sini ada satu tempat perkalahan belakang tu, kita namakan Pasir Puteri. Dulu nama Pasir Kubur. Oleh kerana banyak kemalangan jiwa berlaku kat situ, banyak pengunjung yang mati lemas, ditukar kepada Pasir Puteri. Mungkin macam itulah. Kerajaan tukar, kerajaan tempatan tukar nama Pasir Puteri. Ni. Okey, ni seleko. Kuala Kenal. Suasana macam biasa. Kiri kanan ada perumahan kampung, ada kolam ikan. Lepas tu hijau kebun-kebun. Untuk yang kaki kayu basikal memang sesuai lah. Dia teduh. Dan dia punya cuaca tu agak dingin sikit. Tapi kalau waktu pagi best datang. Kabus. Sebab tempat ni dikelilingi oleh Bukit Bukau dan sungai. Dan Sungai Lembing ni juga ialah salah satu bandar bersejarah. Sebab ada perlombongan biji timah yang terdalam di dunia. Okey, dah nampak dah. Itu selamat datang ke Sungai Lembing. Ni gerbang ni buat daripada besi dan batu sungai. Di kiri kanan bandar Sungai Lembing ni, bandar bersejarah ni, ialah rumah-rumah lama, rumah pekerja lombong dahulu. Tapi sekarang orang kampung yang duduk. Ini masjid Sungai Lembing, bandar Sungai Lembing. Tapi sekarang PKP dihadkan jemaah hanya kepada 12 orang sahaja. Okey, di sini banyak resort dan chalet-chalet untuk disewa. Sebab sini nature attraction. Air terjun pelangi, gunung tapis, apa lagi ya? Bukit panorama. Semuanya aktiviti-aktiviti yang agak lasak lah untuk mereka yang suka-suka lasak. Ini bandar. Kalau biasa hari Minggu ni, kalau bukan PKP, ramai orang ni. Orang kata mengopi. Ni kedai-kedai Cina ni. Ni pokok lama ni. Ratusan tahun punya pokok. Dikekalkan. Tak tebang. Ini anjung selera Sungai Lembing. Dah mati dah. Sebab tak ada pengunjung. Yang atas bukit itu ialah Muzium Sungai Lembing. Tiada lawatan musim PKP. Oh,
tu nampak muzium tu. Sebenarnya banyak tempat-tempat menarik kat sini. Okay, kita orang nak ke perkampungan Melayu Sungai Rimau. Okey, situ ada pembuat karipap frozen Sungai Lembing. Pak Usuk, rumah Pak Usuk. Okey, belah atas tu resort Tibok. Resort Tibok ni dia punya bilik tu daripada kontena besi. Tapi sekarang semua dah tak ada dah sektor pelancongan musim PKP ni. Ni kampung Melayu. Okey, di belah kanan saya ni nampak dah tu. Itu jambatan gantung yang menghubungkan kampung Cina dengan jalan besar. Apa jambatan Kolom Pahat. Nampak ni. Okay. Jambatan ni lebih kurang 100 tahun lah dia punya umur dia. Tapi beberapa kali dibaiki. Oh, nampak. Ini salah satu lubang. Lubang untuk pelombongan ni. Dalam lubang ni. Sekarang dia tak tahu siapa duduk. Mungkin orang gaib bunian duduk ke. Okey, ni sempang masuk ke kampung Sungai Rimau. Okay. Nampak bawah tu sungai. Air jernih, ada pasir, ada apa, memang tu ada budak-budak mandi bawah tu. Assalamualaikum abang. Dah siap minum rumput? Oh, seronoknya mandi, ya Allah. Ya, yeah, okey, okey. Oh, best. Yang suka suasana semula jadi, memang Sungai Lembing ni pilihan terbaik. Kalau yang suka urbanisasi, duduk KL lagi baik. Sini memang kalau korang buat kemah, bakar-bakar ikan, masak, mandi air sungai, wah. Ni nak pergi rumah Pak Usuk ni, dia punya lorong agak kecil. Kalau kau buat wildfire, parking luar lah. Ni kita bawa kereta kecil-kecil ni boleh lah. Kita parking bawah. Hari ni kau dah sampai dah rumah Pak Usuk Sungai Lembing ni. Sungai Rimah tak Pak Usuk tak? Sungai Rimah. Sungai Rimah. Jadi kebetulan kita datang Sungai Lembing ni, kita mari sebab sini. Pak Usuk ni dia pengusaha karipap frozen. Dia rajin, orang dia rajin. Nampak tak sungai tu, tu. Memang jernih air. Belah sana kebun. Air GPA? Jadi penduduk Sungai Lembing, Sungai Mah ni okey, tengok dia ada satu sistem paip. Air direct daripada sungai. Boleh terus minum ni, bersih. Dia ada dua paip lah, satu paip JBA, satu paip orang kampungnya buat. Yang best sini lah, sebab tu orang Sungai Lembing sehat-sehat belaka. dia sakit demam tu biasalah, pening-pening kepala. Okey. Misi saya petang ni dah selesai. Karipap pun dah beli. Jadi kita balik rumah. Jadi terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudi menonton video kali ni. Boleh like dan komen untuk terus bagi pendapat dan cadangan. InsyaAllah kita akan jumpa pada video-video akan datang. Assalamualaikum.